lagi dengan saya Kurnia dan Arif Maskul. Kali ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di Instagram. Ada beberapa yang menanyakan bagaimana cuaca di Dubai pada saat musim dingin. Karena sekarang ini kita memasuki musim yang lumayan, menurut saya lumayan enak untuk dirasakan dibandingkan musim-musim panas yang biasanya lebih panjang dibandingkan musim dingin. Sehingga bagaimana kita gambarkan musim dingin yang ada di Dubai? Tentunya musim dingin di Dubai berbeda dengan musim dingin yang ada di Europe atau di Eropa. Saya belum pernah ke Eropa, cuma di Eropa pasti sangat dingin sekali. Kalau udah musim dingin mungkin minus. Nah di sini paling dinginnya paling banter 16 degree Celsius, dan itu menurut saya cukup dingin ya kalau malam. Tapi kalau siang itu kisaran antara 24 sampai dengan 27. Artinya tidak terlalu dingin, itu sama seperti bagian puncak di Indonesia. Yang membedakan hanya kalau di Indonesia mataharinya tidak terlalu terik. Terutama saya tinggal di Jakarta, mungkin di daerah-daerah seperti daerah timur dari Sulawesi dan tempat setelahnya itu mungkin lebih terik ya matahari. Tapi kalau di Jakarta tidak terlalu terik banget. Nah di sini siangnya sangat terik tapi udaranya dingin. Nah, itu yang lebih mungkin lebih enak kita rasakan ketika musim dingin di Dubai. Kemudian yang kedua, antara Dubai dan Indonesia, musim di Indonesia mungkin sepanjang tahun tidak ada perubahan waktu antara musim dingin dan musim kemarau ya. Kita ada musim hujan dan musim kemarau. Kalau di sini musim dingin dan musim panas itu berubah, ada perubahan jam yang terjadi, di mana musim dingin itu malamnya jauh lebih panjang dibandingkan siangnya. Sehingga kalau misalkan kita mengambil menarik waktu sholat, pakai al-fajr ya, kita lihat di sini aja. Jadi kalau sholat subuh misalkan subuhnya mau jam 6, di sini jam 5.47, jam 5.45 gitu. Nah, terus kemudian maghribnya jam 5.53, jadi jam 6 itu udah maghrib. Nah nanti ke musim panas itu maghribnya lebih panjang, mungkin jam 7 bahkan jam 7 lewat. Nah subuhnya lebih cepat, jadi jam 4 sudah azan subuh. Jadi perbedaan matahari terbenam dirasakan pada saat pergantian musim itu, musim dingin dan musim panas. Terus apakah musim dingin di sini tuh sangat dingin sekali? Jawabannya adalah tidak. Artinya di sini kan dekat laut ya, jadi udaranya tuh melt gitu. Artinya meskipun musim dingin, kita bisa masih tidak terlalu kering banget gitu. Contoh misalkan bagi teman-teman yang pernah umroh atau pernah tinggal di Saudi, itu kayak Riyadh, Madinah itu super dinginnya dan super keringnya. Jadi kalau musim dingin tuh bawaannya gatal aja, maksudnya kulit kering gitu loh. Nah kalau di sini tidak terlalu karena mild dan enak lah udaranya. Dan menurut saya sih kalau misalkan malam 16 derajat Celsius itu tidak terlalu dingin banget, karena mungkin settingan AC, beberapa AC dulu mungkin ada yang 16, jadi tidak terlalu dingin banget gitu. Tidak seperti di Istanbul, mungkin teman-teman yang pernah ke Istanbul itu kalau udah musim dingin, Masya Allah, dinginnya super dingin sekali. Saya ingat waktu dulu pernah di Istanbul ambil transit 3 hari, saya udah 6 kali ke Istanbul. Tapi yang tershortest-nya itu adalah ketika saya ambil transit 3 hari. Terus kemudian kebetulan itu bulan Januari 2015 kalau nggak salah. Itu super dinginnya ketika keluar bandara. Boom, yo, itu dinginnya. Dan dinginnya tuh kalau nggak salah saya rasakan waktu itu minus 2 di Istanbul itu. Jadi ya bersyukur lah di Dubai tidak terlalu dingin banget seperti di sana. Terus kemudian yang ketiga, musim dingin mempengaruhi ke keinginan kita untuk makan ya. Ini makanya mungkin teman-teman lihat agak sedikit, karena saya banyak makan. Jadi melihat musim dingin rasanya pengen makan terus, pengen ngemil, pengen makan, pengen minum. Jadi berbeda di musim panas. Makanya syukur-syukur Ramadan di sini musim panas. Karena coba kalau musim dingin, aduh, pengennya makan mulu gitu ya. Dan paling sering juga di Dubai, teman-teman orang Dubai itu traveling di musim dingin. Karena di musim dingin mungkin, terutama di Dubai ya, banyak orang luar datang ke Dubai. Apalagi sekarang pas masa COVID dan sekarang lagi ada lockdown keberikutnya yang terjadi di seluruh dunia. Tapi Dubai tetap membuka diri gitu. Selama ada PCR test,
it's okay gitu loh. Nah di sini sekarang boom, turis datang dari luar. Mungkin kalau ngeliat di luar, mungkin video-video sebelumnya banyak sekali orang-orang datang sebagai untuk menjadi turis di Dubai. Nah ini luar biasanya Dubai bisa menarik wisatawan asing untuk menambah devisa negaranya. Nah, bagaimana menurut Anda musim dingin di tempat Anda, atau mungkin ada teman-teman Indonesia yang tinggal di luar negeri, di Eropa, Australia, dan di Amerika, silakan tulis di komen di bawah ini, dan saya pengen tahu bagaimana musim dingin di negara situ. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum.